Ya Allah, terbakar. Tolong, tolong, tolong. Ni apalah Abang Jamin nak buat ni. Main bakar-bakar lah pula hari ni kita. Nak makan apa Abang Jamin? Okeylah, kita tengok apa Abang Jamin nak buat nanti. Assalamualaikum. Hola holi, cikabum, cikabum. Okey, petang yang indah ini, Kak Damar Jamil berada di luar. Ha, lihatlah, lihatlah pemandangan di luar. Cewa nyanyi pula. Okey, hari ni akak nak share cara kampung people ataupun lebih kepada Abang Jamil lah cara Abang Jamil bakar jagung. Eh, ada jagung? Okey, bahan yang diperlukan adalah jagung, gula, kita gunakan gula perang, ada pelanta, ada garam dan juga ada susu pekat. So bahan-bahan dah tersedia. Apa tunggu lagi ha masak? Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share video akak ni. Selamat menonton. Okey, pertama-tama kita tunggu kayu ni jadi bara je. Dia punya api tu dah tak ada lah eh. Jadi dia tinggal bara dan bahang dia je yang akan memasak kita punya jagung. Kalau kita letak sekarang, jagung kita akan jadi kayu api. Okey. KKP kan tak boleh keluar rumah. Abang Jamil tak dapatlah nak beli arang. Dia guna je kayu pulasan lah kat belakang tu. Yang dah kering-kering tu kan. Dia buat bakar. Gantikan dengan arang. Dapatlah kita smoke jagung. Berperisa apa? Kayu pulasan eh? Beard brother style. Beard brother style. Macam mana kalau kita makan jagung ni rasa pulasan? Boleh tak? Jadi tak? Boleh. Okay. So, pertama-tama memanglah kena buat api dulu. Buat api eh. Kena sediakan api dulu. Okay. Lepas tu, kita buat apa Abang Jamil? Abang Jamil kata kalau tak ada api, guna dapur gas je. Janganlah sedih-sedih sangat eh. Kalau kat rumah tu tak ada api. Mana duduk dekat rumah yang macam kondo ke tinggi-tinggi tu tak boleh bakar-bakar. Guna je dapur gas, dek. Okay, api pun dah jadi bara. Akak serahkan pada Abang Jamil dengan anak akak lah. Sebab akak tak tahan panas ke. Ha, okay. Nanti habis kulit-kulit mengelupas. Mengelupas? Sebab panas lah. Okay, adik, go. Bila kita letakkan jagung kita di atas bara api. Cakap kuat sikit, tak dengar. Tak payah cakap, tengok je ni. Ha, pun adoi. So now you have to take some butter and like this, and then put some of it on. Api Abang Jamil habis. Jagung tak masak. Dia apa dia nak buat? Tengok Abang Jamil dia proper. Dia gunakan dapur gas juga. Ha. Guna dapur gas dekat luar pula. Dia nak bakar jagung. Ha. Senang juga pakai ni. Tak payah sibuk nak hidup api. Itu. Cuba jadi kena. Kita cuba lah, kita cuba kan. Arang tak ada, PKP. Patutlah, akak duduk dalam, tunggu jagung tak sampai-sampai. Rupanya jagung tak masak. Terbakar. Oh my god. Maaf ya semua. Sedap tu. Okay, jagung pun dah siap bakar. Menggunakan dapur gas, dek. Okay, akak dah letakkan sedikit condensed milk. Susu pekat manis, akak taburkan sedikit dengan garam lah eh. Akak akan letak pelanta dulu sedikit. Ada lagi. Terima kasih. Kita
satu akan cair di celah-celah jagung kita. Okey, lepas tu akan susu pekat manis ni. Lelek aliok ah. Ni ada tiga ni, mana lagi satu? Oh, Abang Jamil dia ada ni nak letak special punya ingredient, tak apa benda dah. Nanti akak tunjuk apa dia nak letak. Ni Abang Jamil punya. Dia suruh akak sapu dengan butter macam tadi juga. Tu sapu dengan condensed milk dengan susu pekat manis. Yang secret ingredient ni adalah Abang Jamil pergi lari ambil limau kasturi ni dekat kebun. Lepas tu dia suruh gosokkan aja limau ni, tak payah perah eh. Gosok-gosok gitu, gosok manja dekat jagung. Ha, ni lah Abang Jamil punya. Tak tahulah apa rasa. Akak tak pernah rasa pula jagung letak limau kasturi. Tapi kita boleh cuba. Okay. So, apa tunggu lagi? Jom kita makan. Bon appetit. Yay. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.